warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang namanya harum karena zikir, hikmatnya menyentuh jiwa, menyirami sanubari yang sudah mulai gersang. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hambanya yang lisannya berzikir, hatinya bersyukur, dan tubuhnya beramal sesuai dengan konteks Islam yang ininya Al-Quran dan Hadis. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada seorang pemuda padang pasir, payung panji kota Mekah, intan berlian di dalam surga. Ke bukit beliau daki, lurah dan jurang beliau turuni, demi menegakkan kulimah La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, izinkanlah saya menyampaikan pidato pendek yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Di dalam ajaran Islam, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Karena dengan memiliki ilmu, kita akan mendapati banyak hal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradal huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, hendaklah ia berilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilma fariditan ala kulli mu'min." Faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu adalah wajib setiap muslim dan muslimah. Dari hadis ini sangat jelaslah bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari hadis di atas sangat jelaslah bahwa menuntut ilmu tidak memiliki batasan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari sudah memiliki unsur-unsur kewajiban menuntut ilmu. Karena dengan memiliki ilmu, kita yang belum tahu, faham dan mengerti, menjadi tahu, faham dan mengerti. Keutamaan menuntut ilmu.
1. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika manusia meninggal maka terputuslah amalannya, terkecuali 3 perkara. 1. Amalan jariyahnya. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, sampai di sini pidato pendek saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minik yang mau berat.